Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kembali Anda berjumpa dengan Jawa Timur dalam berita. Edisi hari ini Rabu 20 Juni 2018 bersama saya Bella Natasha. Dan saya Brian Syadiwandri. Selama 60 menit ke depan akan menyampaikan sejumlah berita aktual dari berbagai daerah di Jawa Timur yang dihimpun oleh tim redaksi. Saudara, inilah beberapa berita aktual Jawa Timur dalam berita hari ini. Pengiriman logistik Pilgub Jatim ke Pulau Masa Lembu, Sumenep mengalami kendala karena gelombang tinggi di perairan Laut Jawa. Kementerian Perhubungan mengadakan program angkutan motor gratis untuk para pemudik guna mengantisipasi kemacetan dan mengurangi angka kecelakaan. Kebakaran di lahan pertanian petani di Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban menghanguskan dua motor milik petani. Haul Bung Karno ke-48 hari ini disemarakan dengan Kenduri Agung 1001 Tumpeng yang dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional termasuk Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Agil Siraj, dan beberapa Menteri Kabinet Kerja serta ribuan masyarakat Kota Blitar. Dan berikut laporan reporter Dimas Prakoso dari Kota Blitar. Silakan Dimas. Saudara, pembacaan Yasin dan Tahlil di Makam Bung Karno dalam rangka haul ke-48 Proklamator Republik Indonesia Insinyur Soekarno yang sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama saja selesai dilakukan, di mana berdasarkan pantauan kami di lokasi ini ada juga beberapa tokoh di dalam. Di antaranya ada mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, kemudian ada juga Putih Guntur Soekarno, dan ada sejumlah tokoh lain dari Jawa Timur sendiri seperti Ketua DPR di Provinsi Jawa Timur, kemudian ada calon gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf juga tampak ada di dalam, dan juga sejumlah menteri pun juga terpantau ada di dalam. Ada juga Profesor Mahfud MD juga ikut dalam pembacaan Yasin Tahlil dalam rangka haul ke-48 Bung Karno ini. Nah, setelah pembacaan Yasin dan Tahlil ini, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan haul atau dengan Kenduri Agung dalam rangka haul Bung Karno ke-48 yang akan dilakukan di jalan depan makam Bung Karno ini, di mana menurut jadwal yang kami dapatkan dalam prosesi Kenduri Agung ini nanti juga akan dihadiri oleh jumlah tokoh baik dari lokal Blitar, Jawa Timur, hingga tokoh-tokoh nasional pun akan membaur bersama masyarakat untuk ikut serta mengikuti bagaimana prosesi yang ada di dalamnya. Dari Blitar, Jawa Timur, Dimas Prakoso melaporkan.